Mang Sejo, apa hukuman bagi pelaku pembuat skripsi hasil copy paste atau jiplak plagiat? Nah, neta hukumannya. Ini dia jawabannya. Simak episode pertama Law Learn. Jelajahi hukum bersama santri lawyer Sejo Kulhu. Gaskeun Mang. Menyala Bangku. Ndak padam kekenda. Hati-hati Mamang Bibi Sadayana. Pelaku pembuat skripsi copy paste atau plagiat bisa jadi gelar kesarjanaan atau ijazah Mamang Bibi Sadayana yang diperoleh dari hasil kuliah selama 4 tahun bisa jadi batal dan ambiar karena ciplak. Dinyatakan pada pasal 9 huruf C Permendikbud nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah bahwa pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah salah satunya adalah plagiat alias copy paste. Kemudian apa sih Mang Sejo copy paste atau plagiat itu? Tentu kata plagiat tersebut dijelaskan pada pasal 10 Permendikbud nomor 39 tahun 2021 tersebut bahwa plagiat merupakan perbuatan huruf A, yaitu mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat. B, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber. C, mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri dan yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber yang tepat. Jika Mamang Bibi Sadayana ketahuan melakukan plagiat, maka Mamang Bibi Sadayana bisa dilaporkan sebagaimana ketentuan pasal 12 Permendikbud nomor 39 tahun 2021 bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan secara jelas tentang tata cara pelaporannya. Dalam pelaporannya harus disetujui oleh Senat Akademik. Inilah Mamang Bibi Sadayana sanksinya. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf F bahwa mahasiswa tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Yang menarik bunyi pasal pada huruf F ya. Bisa dilakukan pembatalan atas ijazah si mahasiswanya. Gimana? Masih mau plagiat? Masih mau copy paste karya orang lain? Jika itu dilakukan, maka siap-siap Anda dilaporkan. Hatur nuhun. Share, like, and comment dan save agar video ini membekas di sosial mediamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin belajar menulis supaya tidak plagiat? DM by Mang ya, Dira.